Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi di Mama Risaska Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat cake pisang uli ya. Yuk kita lihat bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Di sini ada 3 buah pisang ya, pisang uli yang sudah matang. Ada minyak goreng ini sebanyak 2 sendok makan. Ada buah butir telur. Tepung terigu 80 gram, gula pasir 60 sampai 70 gram. Di sini ada CC sebanyak 60 gram sudah saya lelehkan. Ada 1 sendok makan coklat bubuk. Dan ada soda kue, nanti saya mau kasih ini 1 sendok teh soda kue. Ada vanila bubuk, nanti ini setengah sendok teh. Tahap selanjutnya, saya akan menghaluskan pisang ulinya dulu ya. Dan ini pisang setelah saya haluskan seperti ini bebas ya. Boleh pakai tumbukan, ini saya menggunakan garpu tadi untuk menghaluskannya. Lalu tahap selanjutnya, saya akan kocok ini telur. Telur beserta gula pasir dan vanila bubuk ya. Ini kita kocok hingga gulanya sampai larut saja. Ini saya tidak menggunakan mixer ya. Ya, setelah seperti ini ya, gulanya larut. Langsung saja saya akan masukkan terigunya. Ini tepung terigunya. Saya campur dengan soda kue kira-kira sebanyak 1 sendok teh. Seperti ini. Ya, cukup. Setelah terigunya ini saya campur dengan soda kue, ini saya akan saring seperti ini terigunya. Setelah seperti ini saya akan aduk. Seperti ini ya. Lalu saya masukkan pisangnya. Langsung aja. Masukkan coklat bubuknya. Ya, setelah tampil rata seperti ini, saya masukkan desisnya yang sudah saya lelehkan ya. Ini langsung aja semuanya. Ini lalu terakhir minyak goreng. Kita aduk rata ya. Ya, setelah tercampur rata, pastikan untuk minyak gorengnya tercampur rata. Di sini saya menggunakan lain seperti ini, sudah saya olesi dengan minyak goreng. Dan jangan lupa untuk dandangnya, kita panaskan terlebih dahulu ya. Saya akan tuangkan terlebih dahulu ke loyangnya. Setelah seperti ini ya, ini yang atasnya saya kasih topping pisangnya. Lalu saatnya kita kukus ya. Setelah kukusannya panas atau airnya mendidih, lalu ini saya akan masukkan. Ini jangan lupa untuk tutupnya kita olesi dengan sorbet. Kita kukus selama 30 sampai 35 menit dengan api kecil cenderung sedang. Oke, kita tunggu. Setelah 35 menit kita lihat ya. Wah, mekar ya. Membang. Oke, kita matikan. Kita sajikan di piring saji ya. Dan ini hasil akhirnya. Seperti ini ya.
Tuh, besar. Saya akan potong. Ini lembut banget ya. Masih panas. Seperti ini. Ini nyoklat banget ya, dan ini masih ada tekstur pisangnya. Oke, apabila suka resep dan videonya, jangan lupa untuk tekan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.